هل يجوز عندي هل يجوز عند زيارتي للأموات من الصالحين أن أطلب منهم الدعاء؟ Bolehkah saat saya berziarah pada orang-orang soleh yang sudah meninggal, saya meminta doa kepada mereka yang sudah wafat? Pada entarkah wali songo kuda doaki, nyon doaki ke Allah, doaki menteri Allah, apa istiqomah semua. Beliau menjawab, ya juzu talabud du'a min kulli man tadhunnu fihim al-istiqamata was-salaha ahya'an kanu am abwata. Boleh minta doa kepada siapapun yang kamu duga dia adalah orang yang istiqamah dan orang soleh, baik orang tersebut sudah mati ataupun orang tersebut masih hidup. Karena dalil-dalilnya sangat kuat bahwa orang mati kak itu juga mendoakan, bahwa orang setia kak itu juga mendengar perkataan orang. Bi antaqula li ahadihim ud'allaha li bihusnil khitam mathalan. Contohnya sampean datang kepada orang tersebut, baik seodi atau bersih mati, dan berkata, doakanlah kepada Allah untukku agar aku termasuk orang yang husnul khitam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Alam yablugh fil hadits sahih Bilal bin al Harith ad-du'a min Rasulillah amar Ramadah. Bukankah dalam sebuah hadis yang sahih ada sahabat yang bernama Bilal bin al Harith meminta doa kepada Nabi Muhammad ketika ada paceklik di kota Madinah fi khilafati Umar, di masa pemimpinan Sayyidina Umar. Qailan lah, dia berkata kepada Rasulullah, istaskili ummatik ay ud'olana allaha ay yaskiyana wa yathghiyana wa yughithana. Dia berkata kepada Rasulullah, istaskili ummatik, mintalah hujan untuk umatmu wahai Rasul. Dalam bahasa diterjemahnya, ud'olana Allah, berdoalah sampean kepada Allah untuk kita umatmu agar Allah menurunkan hujan kepada kami.